Ali cakep sih, Beh. Kajiannya ya. Lanjut, Beh. Bahasannya oke. Imanannya udah bertambah nih. Ketakwaan udah up. Aduh, kita langsung seger tadi kalau enggak ada ngantuk-ngantuknya. Bagus tuh Ustaz itu. Besok panggil lah di masjid komplek kita tuh. Di ini dong, di acara ada GP panggil ya. Cakep tuh. Itu aneh segernya dia ngomong itunya anak muda diangkat-angkat sama dia. Terus masalah jodoh-jodoh. Nah, iya itu, oh, iya. Itu yang bikin gak ngantuk cinta-cinta. Tuh. Cinta-cinta. Kan anak muda kalau udah masalah cinta kan ini. Baper ntar, iya. Baper. Aneh kadang-kadang yang enak sama cinta aja jadi seneng gitu. Wih, enak tuh enak. Aduh. Apalagi orang baru-baru hijrah tuh. Pas bagus banget tuh. Orang ustaznya juga asik tadi bahasnya. Kayak kemarin tuh pada panas tuh. Ada ustaz menggebu-gebu. Aneh kira katanya ini ustaz menggebu-gebu nih. Orang yang denger pada panas, aneh perhatiin kenapa pada panas. Ya aneh lihat ustaznya enggak ada. Duduk aja nunggu pada panas kira. Aneh udah menggebu-gebu kirain. Ustaz ternyata enggak datang ustaz. Aduh. Mau sepi banget ya? WhatsApp, Bro. Bang. Ih, hijrah abis. Ih, keren banget. Islam kudu keren, Bro. Sekarang ada Islam gaul. Wis, keren banget lah. Ush, kudu keren. Bawang minum dulu, minum. Islam kudu keren. Gaul abis. Islam kampungan dulu. Iya, kata orang. Sekarang mah kudu keren, wis. Ustaz-ustaz keren. Iya, ini kemarin baru pulang kampung tuh. Iya, terus di kampungannya lagi marak banget kajian-kajian tuh. Kajian-kajian lebih. Apa aja pokoknya anak muda apa semua udah apa truk-truk bis-bis datang semua. Apa aja dikaji? Yang kaji dikaji. Yang enggak perlu dikaji dikaji aja. Dikaji-kaji. Pokoknya ngaji dulu. Pokoknya yang penting ngaji dulu. Tapi gayanya oke, gayanya sekarang gayanya oke. Pokoknya di mana-mana mengaji deh. Ih. Ustaz harus keren, keren. Oh, iya iya. Ustaz tuh kudu keren sekarang. Keren Ustaz. Wah, ada yang ada pakai jeans. Wih, pakai motor gede. Ada yang pakai jogger pants. Wes, kita kudu kagak jangan kalah. Jogger pants. Terus Ustaz datang pakai moge. Kente dia pakai kupluk. Kayak begini emang anak muda. Jangan kalah. Anak muda pada keren. Tapi datang enggak isbal ya? Tetap enggak isbal. Hebat bener. Tetap. Yang penting keren. Pemain bola dunia. Iya, jenggotan. Itu juga kudu. Itu juga kudu. Subhanallah. Nah, ini burung beo jenis apa? Apaan? Ditawar 5 juta enggak dilepas. Cuma bicara assalamualaikum, assalamualaikum. 5 juta kalau mau dia mau 20 juta juga. Berarti waduh, son kali. Ini gua lagi keder nih, gua baca ini. Duduk dulu, Bang. Duduk dulu, Bang. Bangin. Ini gua lagi keder. Ini kan memang di yayasan kita lagi demen miara-miara burung. Kita bikin kandang gede. Kita kembang biakan udah pada netes kita lepas gitu. Kayak bikin hutan lindung. Ini gua lagi lihat burung beo lagi cakep banget. Bisa bilang assalamualaikum. Assalamualaikum. Beli. Tajwidnya kagak rapi. Assalamualaikum. Beo ditawar tak. Ditawar 5 juta enggak dilepas, yang punya mau 20 juta. Astagfirullah. Ustaz Haji Sa'abah, anak poncol. Salamnya paseh banget. Assalamualaikum. Ngajar di mana-mana. 16.000 dibayarnya. Iya. Nanti bungkus dong. Nah, itu mah pecel-pecel dapat ayam doang. Ayolah. Ustadz kalah sama burung beo. Pecel doang. Sambelnya kagak dong? Sambelnya di epret begitu doang. Ini mah ya ilahi rabbi subhanallah. Ini kan emang lagi musimnya nih. Iya musim. Lagi marak nih bang. Pengajian bang. Semuanya di KM. Pengajian di mana-mana nih senang kita bahagia. Kita bersyukur. Kita tinggal. Kalau aneh sih ngalamin. Nah di pertemuan ngalamin. Oh iya. Tinggal di aja masa transisi. Kita pernah dilahirin, digedein di masa manual. Semua serba manual. Sekarang serba digital dan metik. Ngetik pakai sentik. Sekarang tak. Sampai ada yang ngayalin satu saat nanti orang belajar enggak perlu pakai guru katanya. Sekarang kayak gitu tuh. Bukti sekarang di YouTube. Pakai YouTube ya, tinggal Ogle. Cuman
metode pendidikan yang paling bagus kan metode pendidikan pesantren tuh. Pesantren tuh lebih unggul ketimbang sekolah luar. Kenapa? Karena kalau di pesantren murid berteman sama guru di masjid, di luar masjid, di kelas, di luar kelas. Artinya selain dapat ilmu dan teori di kelas, dia ngeliat guru mempraktekannya tuh. Makanya anak-anak muda jangan cuma dari apa sosmed, kudu dekat sama ustaz, kudu panggil ustaz. Lu bebas ya, lu sekarang mau ngaji lu mau di mana? Memang sih kalau bisa digiring ke majelis taklim itu afdol. Cuma kan enggak semua orang demen ke majelis taklim. Karena dulu sempat image itu kalau majelis taklim pasti majelis angop dan nguap. Jadul. Ngantuk. Kalau tidur ke majelis taklim ngantuk kan gitu. Yang ada juga 50 tahun ke atas kan. Itu sih. Itu buat tanah. Oke, Bang. Buat tanah kalau enggak balsem. Hawa-hawa maut tercium di situ. Gitu. Hawa maut. Iya kan? Iya, kalau maut kan kita enggak pernah tahu umur betul. Berasa di jeruk purut aja. Iya, hawanya kayak begitu. Kita beruntung ya, orang diambil nyawanya enggak sesuai sama abjad huruf. Iya. Minggu ini yang huruf namanya huruf depannya A, yang ada degan semua. Degan tuh orang itu kayak. Bulan berikutnya B, B semua. Ane belakangan tuh. S, Suhan. Sama ane juga. Akhirnya enggak ada Lucky lagi lu ya. S juga lu sama lu. Ah, ane dong duluan. Gua apa? N. Duluan dia sama gua. Ane besok ganti nama. Duluan. Kalau gitu ane ganti nama. Apip. Ane duluan makanya. Ane ganti nama. Gua yang mana, gua yang nyolatin. Gua siapa? Enggak ada orang jalan diri kayak orang Toraja. Ya Allah, iya kalau bisa sih memang kita tuh perlu tahu adab-adab penuntut ilmu. Karena kan kita pengen datengin apa, pengen dapat ilmu. Mendapatkan ilmu yang paling baik dalam Islam itu ketika kita bisa mendatangi ahlul ilmi. Bikin senang hati guru lo. Lihat keadaan dia bagaimana. Oh, bukan gampang lo orang ngajar lo. Capek pusing. Lo bayang nggak? Duduk satu otak lawan seribu otak. Lo kebayang gitu? Itu bukan gampang. Kalau kita nggak punya hati yang ikhlas karena Allah, blank urusannya. Jadi yang paling bagus tuh lu kudu ngormatin ahlul ilmi. Tahu hormatin. Hormatin sama dia tuh. Lu datengin, hargain dia, bawa ilmu itu masyaallah, mengangkat derajat manusia. Tadi tuh 16.000 tadi tuh. Jangan. Ini lagi tren banget nih. Burung beo tajwidnya enggak rapi bilang assalamualaikum ditawar 5 juta. Guru lu hafiz Quran, bacanya bagus, ngimamin di mana-mana. 16.000. Lewat. Enggak pakai amplop lagi. Subhanallah, dikepelin tadi. Buat apaan? Buat mikrolet. Ntar salah lagi, obatnya mau koles. Kemarin. Jangan. Apaan? Aduh. Obatnya mau koles. Terus ini yang aku tanya nih. Kita gimana caranya kita orang penuntut ilmu nih? Milih-milih guru biar enggak kebablasan. Soalnya sekarang banyak-banyak. Ini yang niatnya pada mau jegar-jegar aja, Bang. Kadang-kadang gurunya salah lagi. Menggebu-gebu yang pengen nyari tenang doang gimana. Makanya ngerakit habis itu bom lagi terus. Kalau memang identik yang namanya jihad sama ngerakit bom, bunuh diri, syahid, urusannya sorga penuh sama anak STM listrik. Sekarang rakit semua. Iya, kesian yang yang SMK. Abis ini pendaftaran SMK meningkat nih, Mas. Makanya enggak. Belajar tuh butuh tahapan. Jadi kitanya yang harus paham nih, ente kudu tahu bahwa dalam agama tuh ada tahapan dalam belajar. Makanya lihatlah teknik Rasul ketika mendakwahkan umat. Ditekenin masalah akidah dulu, baru bicara hukum. Nah di kita ini banyak yang akidahnya gak ditekenin, hukum yang dibahas. Akhirnya menghayalkan sorga dengan hukum yang dipahami tanpa akidah yang benar. Betul yang namanya syahid itu di Islam ada. Tapi kalau yang namanya syahid gak dilandasi sama akidah yang betul, ya gak bisa. Ya kita jihad dalam Islam ada perang mati betul ya melawan musuh. Ya orang-orang kafir itu kan musuh kita, tapi kan ada jenjangnya juga. Kalau akidah kita bagus, kita yakin yang Nabi contohkan itu yang terbaik. Nabi bilang kafir juga kebagi-bagi kan. Ada kafir zimni, ada kafir harbi. Nah, kalau kafir zimni itu orang kafir yang terikat dengan aturan main sebuah negeri. Dia enggak ganggu kita. Ya, jangan jadi masalah. Mudah-mudahan
kelemah lembutan dakwah kita bikin dia terpincut, kan begitu harusnya. Kecuali kalau kafir harbi, emang dia ngancurin Islam, mengintimidasi agama Islam, menyebarkan fitnah di Facebook, di mana, di mana, di mana. Aduh, ini nggak tiap orang berjihad di sini, tapi pemerintah mengambil sikap untuk menetralisir. Karena banyak di Indonesia ini kan oknum-oknum yang berusaha untuk menjauhkan anak bangsa dari yang namanya agama. Sekalinya ngomong agama, identik sama mati syahid. Yang dihayalkan bom bunuh diri tadi. Jangan. Nah, wallahu alam bisawab, ana enggak paham kenapa sampai seperti itu. Karena mungkin juga tadi tuh teknik pemilihan ustadz yang enggak benar. Atau mungkin sudah benar. Kitanya yang kurang ajar sama ustadz kita. Banyak begitu tuh. Baik lagi terus lagi. Kitanya enggak memfasilitasi. Kita ngundang artis, ngundang orang-orang yang celebrate gitu ya. Baru sampai makanannya lain, minumannya sampai si artis bingung mana dulu nih. 4 gelas isinya beda-beda. Artis baru hijrah nih deh. Ustaz dipanggil dikasih minuman sampai bingung. Kalau gua bilang teh kagak coklat, ya kan gua bilang gue bilang bukan teh, cuma rasanya kayak teh. Ambil yang minum bingung, ini jangan air kobokan gue dikasih. Jadi kayak gitu-gitu tuh, jangan. Kalau bisa kita bikin senang dia. Anak-anak kita nih butuh guru tajwid. Panggil guru tajwid, ustazah-ustazah kampung tuh ya. Ya fasilitasin dia. Ya. Bikin dia senang untuk mengeluarkan ilmunya. Jangan kita ngambil ilmu dia tapi kita nggak fasilitasin, ya nggak bisa maksimal. Orang mau ngambil susu sapi aja kudu dibikin bahagia sapinya, kudu ngeliat anaknya jejingkrakan depan dia. Ini pengen diambil keuntungan tapi nggak dibikin bahagia, ya jangan sampeinnya kayak begitu ya. Ada ihtiromnya lah, ya. Yang paling bagus sih memang lu datengin rumahnya. Iya, itu paling. Jadi lu tahu kondisinya. Kadang-kadang kan ayah ustaz juga manusia, ya. Kalau lagi mumet di rumah, tau-tau emosi yang dia sampaikan ya alasannya kuat. Mungkin memang dia pusing, ya. Kita jangan terus cakap nih ustaz emosinya. Bunda dulu, dia lagi masalah. Main tiru aja lagi kan. Mikirin anak belum bayaran. Jangan main niru casingnya aja, entar dulu. Anak sekarang begitu, gue mau kayak Umar nih, pedang kemana, ntar dulu, Umar bawa pedang mau kemana, emang mau perang, lu musuh lu dimana bawa pedang, kan begitu, ntar dulu, jangan salah paham. Rasul tuh milih 4 manusia mulia, ya, dalam jihad ya, yang pertama dia milih Abu Bakar, kenapa ya, karena level sabarnya, ini sahabat sejati, Nabi butuh orang yang kayak Abu Bakar nih. Sehingga untuk diajak dialog tuh asik, nggak pakai nafsu. Tuh Abu Bakar tuh. Nabi juga punya sahabat yang namanya Umar. Panglima perang yang juga sering menjadi imam sholat. Tuh Umar. Orang tahu cuma Umar emosi tingkat tinggi, musuh main nyekek aja ngebunuh. Ntar dulu, ente nggak paham. Orang keras kayak Umar tuh masuk Islam karena apa? Lantunan suara adiknya Fatimah. Masya Allah. Lembutnya manusia tuh Umar. Makanya Allah titipkan 3/4 dunia di tangan Umar. Tuh sahabat Rasul. Nabi pilih Utsman. Pemuda yang pandai berbisnis. Karena butuh dialog dunia. Ya kita sekarang ngomong agama, kalau enggak ada income lu gimana? Enggak ada gimana? Jihad. Income-nya mana? Ini donatur. Masang bom bunuh dirinya di donatur. Gimana aja neraka lu kalau begitu. Enggak bisa. Ya butuh proposal. Proposal bom bunuh diri. Butuh Utsman bin Affan. Pembunuhku dari dalam. Pemuda cerdas yang pandai berbisnis. Karena di Islam itu tingkat jihad yang paling tinggi kata Allah, bi amwalikum wa bi anfusikum. Tuh anak muda tuh ya. Jangan diidentikin jihad pedang bunuh diri, jangan. Harta. Dengan harta. Lu taklukin dunia jadi orang yang tajir, pinter, cerdas kayak Utsman. Nabi pilih. Nabi pilih Ali bin Abi Thalib. Pemuda yang betul-betul alim, berilmu, yang siap berjihad mati syahid. Ingat gak kasus Nabi hijrah dulu? Itu Ali. Kalau kita di posisi Ali belum tentu tuh. Rasul sama Abu Bakar udah dikepung.
itu pagar betis. Jangan kata orang lewat, tikus ogah nyebrang. Oh, rapat banget tadi. Gimana nih, kayak enggak mungkin nih. Turun ayat tuh. Wa ja'alna min baini aydihim saddan faghsayna fahum la yubsirun. Itu ayat. Eh, sekarang kan jadi wirid buat nyopet katanya. Jadikan dinding gitu ya. Udah tuh ayat turun zaman itu tuh. Dibikin orang enggak ngelihat Nabi sama Abu Bakar keluar. Cuma Nabi wanti sama Ali. Ali, ente gantiin anak tidur. Karena ini musuh nih memang orang-orang Betawi bilang ngejuju, ngeker nih apa, ngeker nih tempat tidur, siap dibunuh. Kata Ali, siap. Tuh. Nah, bakal dibunuh. Mati sih Rasul yang nyuruh. Oh iya. Saman wa ta'an. Lah kalau lu yang jadi Ali. Itu bocah ya, Bang ya? Ali. Bang, lu ganti bocah ya? Iya, Ali lu gantiin gua. Apa lu nyaut apa? Abu Bakar yang tua. Apa jadi gua sih kan gitu ya. Ali kan masih muda. Maka lu gak dibilang jadi Ali. Segitu bocah Bang ya? Di Ali tong-tong. Oh gini tuh Ali makanya. Wah, anak muda zaman sekarang mah kalau disuruh, lu siap mati dah, siap. Itu tuh jatuh kayak gitu tuh. Tuh jihad. Makanya betul-betul dakwah Nabi tuh Masya Allah. Nyampe kemana aja, gaung itu dahsyat. Ya apa? Kelemah lembutan dan akhlak yang dimiliki sama Rasul. Nah, kita mau jadi orang Islam yang berakhlak, tolong nuntut ilmunya juga pakai ilmu. Caranya bagaimana? Ya, tadi kita dekat sama orang-orang soleh, tanya nih gimana nih buat nuntut ilmu, muliakan mereka. Jangan sampai malah malan beo sama ustadz lu. Ya, mudah-mudahan lu dikasih daya deh semua insyaallah ya. Ini gue demen nih hijrah kayak gini nih. Lu rencanain aja deh. Lu rencanain pengajian. Jangan di sini kali. Asik di mana? Lu ngobrol sama ustaz. Ya, sekarang di mana aja, Bang? Di kafe juga boleh, stand Bang. Stand up dakwah. Iya, selama memang enggak bercampur dengan yang haram enggak ada masalah. Lu bikin bicara stand up dakwah daripada stand up komedi. Iya dong. Dulu zaman Rasul tuh Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas tuh kalau udah berdakwah anak muda namanya stand up dakwah tuh. Wow, orang yang dengar, Masya Allah. Karena kan agama ilmiah. Agama ilmiah. Lu kalau ngomong pakai bahasa ilmiah, orang yang berilmu, samina wa ta'ana. Lu rencanain deh. Nanti kalau udah oke, lu kasih kabar gua. Kalau anda bisa datang, alhamdulillah enggak. Teman deh kita sendiri. Bang, bikin di kafe, Bang. Oke banget, Bang. Boleh lu atur ya. Nanti kan udah keren begini, kan. Gaya kita udah oke. Keren mana dulu. Ambil ngopi-ngopi kan sekarang lagi ngetren kopi-kopi kan. Kopi cantik. Iya, ngopi cantik. Siap, siap. Jadi anggarin dulu deh. Ngaji sambil ngopi ya. Kan enak di. Kayak gini. Kalau udah ngopi kan terang. Pinteran dikit dunia kan udah wah. Mantap. Siap.